Ulama mengatakan Rajab adalah syahru zar'in, wa Sya'ban syahru syaqin, wa Ramadan syahru hisadin. Dan ini sudah saya jelaskan bahwa bulan Rajab bulan menanam, Sya'ban itu bulan pengairan, dan juga Ramadan bulan memetik. Artinya Sya'ban ini justru bulan pemupukan ibadah, karena dia bulan nyiram, kata ulama kan. Apa fungsi nyiram itu? Ya mupuk. Ya. Jadi ibadah-ibadah yang sebelum Sya'ban kita lakukan, seperti bulan Rajab kita melakukan puasa, baca Quran, apa saja, itu dipupuk di bulan Sya'ban ini. Jangan sampai ditinggalkan, yang sudah biasa dilakukan itu jangan sampai ditinggalkan di bulan Sya'ban. Dipupuk terus gitu ya. Supaya ketika Ramadan, ah disitulah orang dapat hasilnya. Jadi terbiasa puasanya, terbiasa baca Qurannya, terbiasa zikirnya, terbiasa dan begitu seterusnya. Nah, itu diantara faedah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Tapi ma'asyiral muslimin, tidak ada ibadah satupun yang khusus di pertengahan Sya'ban ya, enggak ada. Ingat, karena ada sebagian masyarakat yang mengkhususkan nisbu Sya'ban, tidak ada. Karena tidak ada riwayatnya masalahnya. Semua riwayatnya lemah masalahnya. Tidak ada yang sahih tentang keutamaan nisbu Sya'ban itu, kecuali satu hadis tadi saja. Hadis tentang Allah menampakkan kepada hamba-hambanya mengampuni semua makhluk-makhluknya kecuali orang musyrik dan munafik, dan riwayat kecuali orang musyrik dan orang yang menaruh dendam. Ya, tetapi Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya tentang nisbu Sya'ban, apakah nisbu Sya'ban itu Allah turun ke langit dunia, kata Abdullah ibn Mubarak, Allah turunlah bukan nisbu Sya'ban saja, setiap malam Allah turun, katanya. Karena riwayatnya apa? Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya fi kulli thuluthi laylil akhir wa dhalika kulla lailatin. Sepertiga malam akhir itu Allah turun setiap malam, bukan ketika nisbu Sya'ban saja. Setiap malam memang Allah turun pada sepertiga malam akhir dan mengatakan, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang meminta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Itu setiap malam, tidak harus menunggu nisbu Sya'ban maksudnya. Ya, jadi intinya bahwa riwayat-riwayat tentang nisbu Sya'ban itu tidak ada yang sahih kecuali satu hadis ini saja, termasuk juga hadis tentang larangan berpuasa setelah pertengahan Sya'ban. Kan ada hadis yang mengatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta yakuna Ramadan." Apabila sudah sampai di pertengahan Sya'ban, jangan kalian puasa. Artinya puasa itu sebelum pertengahan Sya'ban, tapi kalau sudah di atas pertengahan Sya'ban dilarang puasa. Hadis ini batil. Hadis ini tidak benar. Jadi kita boleh puasa. Buktinya Rasul mengatakan kalian boleh berpuasa asal jangan satu hari atau dua hari sebelum Ramadan, menunjukkan bahwa sebelumnya boleh puasa. Ya kan? Sebelumnya boleh puasa. Kemudian Rasul mengatakan, saya ingin memperbanyak puasa supaya ketika amalanku diangkat aku sedang berpuasa. Nah, berarti hadis tentang masalah larangan tidak boleh puasa setelah pertengahan Sya'ban, hadis ini lemah. Ya, hadis ini tidak bisa dijadikan hujah oleh para ulama. Taib. Lalu apa saja secara umum amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban itu? Apa yang harus kita lakukan selama Sya'ban ini lewat dari kita ini? Yang pertama, kata ulama, ihris an tataqaddam ala amalin tayyibin. Fa inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Berusahalah kita untuk mencari amal-amal yang baik. Karena Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Silakan beramal, ya, tetapi cari yang baik-baik. Seperti mamanya seseorang mencari nafkah untuk keluarga, cari yang baik-baik. Beri istri dan anak kita itu dari makanan yang halal. Karena Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Supaya amalan kita ini mencari nafkah selama setahun untuk keluarga kita, di bulan Sya'ban ini diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, iqran amalaka bil ikhlas. Usahakan di bulan Sya'ban ini berusaha untuk ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian seseorang beramal itu karena riya. Ya, orang karena terbiasa beramal riya itu sulit ditinggalkan biasanya. Mau sedekah maunya
ya diumumkan namanya gitu ya. Tolonglah kasihlah itu nama saya itu, cantumkanlah di situ katanya. Atau kasih di grup kalau bisa disebar, jadi makin tahu siapa saya. Wah, ini repot kan. Jadi kalau bisa ikhlaskan apa saja, karena ini hari diangkatnya amal. Kemudian yang nomor tiga, perbanyaklah amalan-amalan yang bersendirian antara kita dengan Allah. Mumpung di bulan Syaban ini bulan diangkatnya amal, maka terbiasakan beramal yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ihdar asyahna. Hindari perpecahan, dendam, hasad, permusuhan, dengki dengan manusia. Karena ini amalan yang bisa amalan kita tidak diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kenomor lima, dawamu alal amali as-salihati. Berusaha istiqamah untuk melakukan amal saleh. Dan sebaik-baik amal itu yang istiqamah walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Pamannya setiap harilah, ini bulan mumpung bulan Syaban tak habis salat, kan sekarang sudah ada handphone, ikhwan. Sekarang enggak ada alasan baik laki-laki ataupun wanita tidak baca handphone. Pamannya perempuan mengatakan, saya lagi head ustaz, kan tidak boleh pegang mushaf. Betul kita katakan wanita tidak boleh pegang mushaf. Tapi wanita tidak dilarang pegang handphone. Ingat ya. Wanita memang dilarang pegang mushaf, tetapi wanita tidak dilarang pegang handphone. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak baca Quran. Kan di handphone ada aplikasi Quran. Kita bisa buka kan. Ketika kita menyentuh, umpamanya ini handphone nih, ada aplikasi Quran. Kemudian kita sentuh seperti ini. Apa kita sedang menyentuh mushaf? Tidak. Kita sedang menyentuh kaca handphone. Ya. Beda kalau mushaf cetakan. Kalau mushaf cetakan, wanita head mengambil kemudian disentuh, dia sedang menyentuh mushaf. Enggak boleh. Ya, enggak boleh menyentuh mushaf tuh. Tapi kalau menyentuh handphone enggak ada larangan. Karena handphone ini bukan mushaf. Kenapa dikatakan bukan mushaf? Karena handphone ini mushafnya kadang tenggelam, kadang muncul, tergantung kita. Kadang kita bisa tenggelamkan, kita alih program lain, hilang dia. Kalau kita munculkan, kita tombol muncul lagi kan gitu ya. Berarti ini bukan mushaf. Ini hanya alat elektronik saja. Makanya para ulama kontemporer ketika membahas masalah hukum mushaf elektronik dengan mushaf cetakan yang ma'ruf Utsmani itu beda. Kalau mushaf elektronik ini bukan mushaf. Sehingga siapapun boleh memegang, termasuk juga antum meletakkan di mana saja boleh. Iya kan? Asal ketika tidak nampak program mushafnya, pamannya lagi ada Qur'annya tidak boleh asal letak aja antum. Tapi kalau sudah antum hilangkan, antum cari program lain kemudian tertutup program mushafnya, kemudian kita katakan handphonenya saya letak begini di mana saja boleh. Tapi mushaf enggak boleh antum sembarang. Ya. Karena tuh suka letak di mana-mana kan handphone itu kan, sembarang kan. Kadang keduduk pula kan gitu ya. Enggak sadar kan? Ya. Makanya ulama mengatakan itu bukan mushaf, itu handphone. Nah, ketika itulah maka dibolehkan wanita-wanita head boleh membaca Quran dari handphone. Enggak ada alasan untuk tidak baca Quran. Nah, kalau beralasan kan megang mushaf itu bukan mushaf. Enggak ada alasan lagi. Cuman ingat, walaupun demikian tidak boleh dimasukkan ke kamar mandi ketika masih muncul program Qur'annya, walaupun satu ayat tak boleh. Kalau memang ingin masuk kamar mandi ya dihilangkan dulu programnya, baru masuk kamar mandi boleh. Tapi mushaf tidak boleh, walaupun sudah ditutup gitu kan, kamar mandi tidak boleh kan itu ya. Nah itulah perbedaan mushaf elektronik dengan mushaf Al-Qur'an ya kan. Artinya di bulan Syaban ini perbanyak wanita-wanita yang head pun baca Qur'an, tidak apa-apa. Jangan dari mushaf. Dari mushaf elektronik, maksudnya dari handphone. Enggak ada alasan, ya. Enggak ada uzur lagi. Sekarang Allah mudahkan loh. Dengan adanya handphone itu Allah mudahkan. Dulu kita bawa Quran ke mana-mana malu. Kalau kita bawa nenteng-nenteng mushaf ke mana-mana malu. Iya kan? Apalagi anak-anak muda. Ya. Tapi sekarang bawa handphone ke mana-mana, justru kalau tidak bawa handphone malu. Terbalik. Ya, orang sekarang kalau tidak bawa handphone malu kan? Artinya di tangan itu ada mushaf terus. Kita bisa bawa mushaf kemana-mana sekarang. Enggak ada alasan antum tidak baca mushaf lagi. Karena handphone udah, oh kalau ketinggalan aja masih terpikir ketinggalan handphone dibandingkan ketinggalan dompet. Jadi enggak ada alasan lagi untuk tidak baca Quran dari handphone tuh. Makanya di bulan Syaban, sekali lagi, bahwa bulan Syaban lah bulan yang sangat istimewa. Kata ulama, perbanyak
membaca Al-Quran, karena menghadapi bulan Quran Ramadan gitu ya. Kemudian juga perbanyak doa an yataqabbalallahu minka, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Syaban ini, dan berdoa kepada Allah juga agar kita diberikan usia panjang sehingga bisa menyongsong Ramadan. Ya, karena siapa yang tahu usialah, Allah saja yang tahu. Kadang-kadang kita berharap Ramadan tahun ini ketemu, tapi Allah tidak takdirkan meninggal pula di bulan Syaban. Nah, makanya minta kepada Allah umur panjang, umur yang berkah, supaya kita berjumpa dengan Ramadan. Ini diantara amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Syaban secara umum. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena kondisi juga masih kurang fit, ikhwan. Ya, kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.